Halo, assalamualaikum adik-adik. Video kali ini kita akan menghias bingkai foto dengan kain batik. Tugas SBDP kelas 2 tema 5. Bagaimana cara membuatnya? Simak videonya sampai akhir ya. Dan bahan yang digunakan. Lanjut ke proses pembuatan. Langkah yang pertama, siapkan kardus bekas. Selanjutnya, kita ukur foto yang akan kita bingkai. Tandai ukuran fotonya menggunakan pensil di bagian tengah kardus. Kemudian kita garis. Selanjutnya, kita buat garis tepi masing-masing 3 cm. Lalu potong kardus menggunakan pisau cutter. Adik-adik, tidak lupa kakak ingatkan agar selalu berhati-hati menggunakan benda tajam seperti pisau cutter ini ya. Jika kalian belum bisa menggunakannya, kalian boleh minta bantuan kepada orang tua atau guru kalian untuk membantu. Nah, seperti ini hasilnya ya. Langkah selanjutnya, siapkan potongan kain batik, lalu tempel pada bingkai foto. Perhatikan cara kakak membuatnya ya.
Nah, bingkai fotonya sudah jadi seperti ini. Selanjutnya, kita tambahkan tali di bagian belakang bingkai untuk menggantung bingkai fotonya. Ini dia bingkai fotonya sudah jadi seperti ini. Selanjutnya, kakak tambahkan hiasan dari potongan kain batik agar bingkai fotonya terlihat lebih indah. Untuk ukuran diameter lingkarannya adalah 6 cm ya. Selanjutnya, kakak tambahkan juga kain berwarna putih untuk menambah variasi warna bunganya. Jumlah lingkaran kain putihnya ada 7 lembar ya. Selanjutnya, kita mulai membentuk kainnya menjadi bunga. Caranya, lipat kain menjadi 4 bagian, lalu kita jahit celujur seperti ini.
Nah, menghias bingkai foto dengan kain batiknya sudah selesai. Hasilnya seperti ini ya. Bagaimana, mudah kan? Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.